tadi Bapak sempat bilang ada 5 stadion. Untuk stadion lain update-nya sejauh ini gimana? Saya rasa progres yang luar biasa, yang saya cukup kaget tadi sama Pak Zainuddin, sama Ibu Ratu Tisa dan Ibu Esti. Persiapan Gelora Bung Tomo yang saya rasa akan menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia. Karena keseriusan pemerintah daerahnya, ya, kapasitasnya juga 80.000 dan kondisinya sangat prima. Dan saya rasa ya ini membanggakan kan, ketika kita mempunyai lapangan yang standar internasional lebih dari satu. Karena kalau kita mau bidding Piala Dunia 2034, pasti kalau kita lihat dengan format yang baru FIFA, yaitu 48 negara, itu di Amerika, Kanada, Meksiko itu kurang lebih diperlukan 11 lapangan. Nah, artinya kalau kita sendirian, kita perlu 11 lapangan. Kalau kita bersama dengan negara lain, ya nggak tahu nanti apakah 4, 5, 6, saya tidak tahu. Artinya apa? Standar yang kita miliki ya harus setinggi Gelora Bung Karno semua. Nah, yang sudah ada di Gelora Bung Tomo sudah mulai menyamai. Dan ini yang harus kita tingkatkan supaya tadi kita punya fasilitas yang mumpuni. Ya, cukup ya? Cukup. Pak, terkait penolakan beberapa pihak terhadap timnas Israel, seperti dari PKS, kemudian dari Ormas-Ormas, seperti apa Pak tanggapan? Ya, kan kemarin sudah disampaikan beberapa kali. Tupoksi daripada PSSI ini mempersiapkan tim nasional. Betul? Kan ada tuh jobdesk-nya. Mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan. Dan tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu. Itu sudah ada putusannya. Sudah ada rapatnya. Jadi kita harus bagi-bagi tugas. Ya, dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini. Ya. Pak. Terima kasih. Dari PSSI ada mau bicara? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.